Kembali ke tanah air, pemirsa. Kabel bawah tanah di rumah pompa underpass Cawang pada Selasa petang terbakar. Pemicu kebakaran diduga karena arus pendek listrik. Kobaran api terlihat dari balik dinding underpass Cawang, Jakarta Timur. Kabel bawah tanah di rumah pompa yang ditempatkan di underpass Cawang terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5 sore. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Satu bagian tembok terpaksa dibobol untuk memudahkan pemadaman. Petugas pemadam kebakaran hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk memadamkan api. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.